Untuk yang bosan jadi karyawan, untuk yang bosan jadi karyawan, sebetulnya Anda bosan jadi karyawan bukan karena atasan yang semena-mena, teman yang palsu, teman yang suka menjilat, yang gosip, yang fitnah, bukan itu. Karena Anda melihat akan berperan di drama itu sampai akhir. Sampai akhir kehidupan Anda akan berperan di perusahaan itu.